Kita akan melakukan hadoroh dulu ini bersama Raden Sabta. Kira-kira ini berapa meter? Wah, ini panjang. Ada 4 ini. Lebih. Kayaknya lebih. Nah, kondisinya udah mulai kerasan. Barunya ada dingin-dingin mencekam ya. Ini suara-suara. Wah, langsung kontak. Ini ada makhluk-makhluk malam. Mungkin ini sama anjing bisa terlihat ya. Iya. Langsung kontak. Jadi makhluk-makhluk yang astral itu bisa dilihat oleh oleh hewan ya. Terus sebelah sana. Tengah-tengah ya. Energinya ya. Mungkin itu anjing udah mulai ini melihat makhluk dari dunia lain. Bumbungnya aja udah beda nih. Iya. Seperti melihat sesuatu. Seperti ketakutan. Mungkin di sini kita akan simpan kamera. Untuk pembuktian. Pertama cicing di dia, ya. Dia gini tadi tuh, baguan sorangan di dia. Jadi kita akan tinggalkan adek Bos Jaya di sini sendirian. Kita akan pergi. Ada Popot berarti mau uji nyali sendiri ya. Siap? Siap. Siap. Siap, kita tinggal dulu.
Bye-bye.
Sudah malam dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan karena ada yang memanggil Raden Sabta. Ini memanggil Raden Sabta. Macam batu-batu akik, batu akik bekas kerajaan dari zaman kerajaan ya. Penelusuran malam ini dicukupkan sekian mungkin ya. Bukan maksud untuk musik.